Annyeong, selamat datang di YouTube channel aku Inggit Kartika Sari. Hari ini seperti biasa aku mau bikin makeup tutorial Korea tanpa menggunakan brush dan semua produknya simple dan murah. Kalau mau tahu looknya seperti apa, tonton video ini sampai habis ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ya step by stepnya seperti apa. Yang pertama seperti biasa aku udah pakai skincare, kemudian aku udah cuci tangan karena kali ini aku mau make up tanpa menggunakan brush, jadi semua make up aku pure menggunakan tangan aku. Oke, kita langsung ke step yang selanjutnya. Setelah pakai skincare aku akan pakai moisturizer. Kali ini aku pakai moisturizer dari Pond's Insta Bright Tone Up Milk Cream. Ini SPF-nya 30 ya, jadi bagus banget kalau kita pakai di pagi hari. Kita total secukupnya. Selanjutnya yang kedua aku akan pakai concealer. Seperti biasa aku pakai concealer dari Maybelline. Kemudian aku akan pakai dari Emina, yaitu Checklit Cream Blush. Ini aku kasih sedikit. Tuh, aku zoom in ya. Selanjutnya aku akan pakai bedak taburnya dari Pond's BB Magic Powder untuk ngeset muka aku. Aku akan aplikasikan menggunakan sponge. Nah, yang selanjutnya aku akan ke alis. Kali ini aku pakai alis dari Maybelline. Ini shade-nya yang coklat. Oke, untuk alis udah, aku akan lanjut ke shadow. Kali ini aku mau pakai shadow dari Laila. Aku akan pakai shade yang pink. Aku aplikasikan menggunakan tangan ya. Untuk di bagian sini aku pakai yang ini ya. Selanjutnya aku akan pakai eyeliner dari Lamela. Thank you.
Kemudian aku akan pakai maskara juga dari Lamela. Tapi seperti biasa, sebelum pakai maskara, aku akan jepit dulu. Aku akan pakai shading sedikit di hidung aku. Kemudian aku pakai sedikit di sini. Nah, kalau kita masih kurang ngepink pipinya, kita tinggal tambahin blush on. Kan pakai blush on dari Viva. Oke, step yang terakhir yaitu aku akan ombrein lipstik aku dan lip tint. Kali ini yang pertama aku pakai lipstik dari Maybelline. Kemudian aku akan pakai lip tint dari Wardah. Oke, yang terakhir untuk setting, aku akan pakai setting spray dari PIXI. Ini untuk ngeset supaya makeup aku akan tahan seharian. Nah, ini dia hasilnya makeup simple Korean look ala Ikit Kartika Sari. Oke, guys, semoga video aku selalu bermanfaat buat kalian semua dan bisa langsung kalian aplikasikan segera. Thank you for watching. See you on my next video. Annyeong.